Apa nih? Oke okay, guys ya, ketemu lagi bersama gue Seno Bagaskoro. Dan seperti biasa, tidak lain dan tidak bukan, kita akan konten reaction-reaction video TikTok lagi ya guys ya. Gila, hari ini Jakarta macet banget ya guys ya. Mungkin Jakarta hari ini udah normal menurut gue sih. Cuma satu, anak sekolah itu belum boleh masuk. Masih sebagian lah, udah ada yang masuk sekolah, cuma ya masih sebagian lah. Jadi kita bakal healing-healing tai kucing dengan nonton TikTok ya guys ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja ke video yang pertama. Apa nih? Ketika anak ML main bola. Woi. Kok lu kasar sih mainnya, woi. Anjir, bak. Kontol lu. Nih, lu di tahu. Yati anjir. Kontol. Tahu nggak guys? Tahu sendiri, anak ML itu toksiknya bukan main anjir. Gue pernah dikatain yatim lah, malu lonte lah, apalah, biasa lah. Anak ML emang kayak tak kon idi. Nah, nggak beres lah anak ML lah. Coba kita, gue pengen nonton sekali lagi sih. Yang jason banyak banget nih. Woi, kok lu kasar sih mainnya, woi? Lu, anjir, mbak, mau kontol lu? Woi, lu idi, gue tau, ya, anjir, banyak banget yang disensor, cing. Sumpah ngakak, anjing. Oke, next. Oh, mati ketuk. Ini sebagai bahan aluminium. Dan kita akan taruh di sini. Kita akan taruh di sini, otomatis dia akan... Sakit cok. Sumpah itu jempolnya. Jempolnya kejepit aja. Bodohnya. Ya ampun, ini minyaknya hitam banget. Anjrit, anjrit. Lah, itu minyak. Gua kira kuah rawon. Aduh. Coba kita cek komentar. Minyak mahal minyak. Maka dari itu awet-awet biar selalu bisa buat goreng. Anjir, ini kayaknya apa ya, bekas goreng-goreng apa nih sampai hitam gini ya, kayak kopi hitam anjing. Ih, sumpah kalau gue ngeliat kayak gini udah gak doyan gorengannya sih, walaupun seenak apa, tapi kalau misalnya lihat gorengnya pakai minyak hitam kayak gini, ih, banyak penyakit anjir. Oke, next. Saya kalau udah cerita tentang surga ini, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustaz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustaz. Kenapa Pak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustaz, ini mesti empat mata sama Ustaz. Bisa empat mata Pak Ustaz? Tiga pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Ada jemaah yang nanya, di surga ada rokok apa enggak? Ya. Coba kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Nah, itu. Termasuk? Rokok. Walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, matastahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Nah, termasuk? Rokok. Ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Nah, ini... Tapi, gue gak bisa mikirnya gitu. Kalau misalnya nyulit apinya di neraka, kita harus keluar dari surga dong. Gak mudeng gue sih. Tapi ya ini ibaratnya kayak bercandaannya Pak Uas lah. Ada apa di surga tapi apinya di neraka.
cobalah kita main aman aja ya. Kita cek-cek di komentar ya guys ya. Gue gak bisa komen-komen kalau masalah agama kayak gini soalnya. Saya rasa bila dalam surga nanti kita tidak akan meminta benda-benda yang ada di dunia. Karena apa yang ada di dalam surga sudah mencukupi. Nah benar. Endingnya membuat perokok ketar-ketir. Sehat selalu guruku. Nah, ampun Tat, saya perokok aktif tapi saya malah suka kalau diingatkan seperti ini. Jika diizinkan masuk surga, aku ingin ada istri dan anakku dan kedua orang tuaku. Nah, itu dia. Katanya minta apa-apa ya, pasti adalah. Dan di surga itu ya, apa ya, kayaknya semua terpenuhi lah. Lu mau apa, ada. Lu mau apa, ada. Yang penting kita di dunia itu melakukan hal baik, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, nah itu aja sih. Dan intinya berbuat baik lah, jangan jahat, jangan bikin orang tersinggung gitulah, intinya gitu. Cuma ya melakukannya yang susah. Namanya manusiawi ya, banyak dosa lah. Astagfirullahaladzim. Tobat bro, tobat. Oke, okay, next. Apa nih? Anjir, ini beneran. Cewek kalau memang kalau udah pinter dandan sama ada modalnya, kok jadi cakep gini ya? Ini bisa kita scroll akunnya enggak nih? Takutnya nih ada orang berdua atau kakak adek kan? Coba kita cek. Masa sih jadi cakep gini perasaan? Mana? Lama. Anjir, mustahil banget. Masa sih? Coba, ini apa? Ini masih bocil, Cok. Ini masih bocil. Add it to the tally. Kayak mustahil banget, sumpah kayak mustahil banget. Tapi ya kayaknya bener sih. Cuma nih efek filternya ini banget, berasa banget filter. Gue yakin pakai filter sih. Kok komenannya cowok lemes semua ya? Yang paling ngerasa ganteng padahal gue lihat tiba-tiba bi aja modal lemes gak bakal lebih gue insecure. Tiara ya. Ini sih emang dari awal cantik cuma kurang pencahayaannya aja. Sekian, terima kasih. Nah, coba nih. Ini bener banget. Kalau misalkan ngetek video untuk awal tuh sengaja dijelek-jelekin dan pencahayaan kurang. Biar hasilnya tuh lebih maksimal dan bagus gitu. Ada perubahannya. Kalau lu make up tapi gak ada perubahannya ya percuma anjir. Salah. Oh iya, pakai filter pakai cahaya. Kayak gini pencahayaannya. Terus gue udah selesai make up dan segala macem. Udah pakai soft lens dan lain-lain. Pencahayaannya gue taikin. Tuh, lu liat perbedaannya. Jadi ini tuh bukan adik gue. Gue pun punya adik cowok. Itu tetap orang yang sama. Dan setelah mau ngetik video untuk perbahannya, gue pakai efek ini. Tapi kan ini katanya kayak putih banget gitu ya. Ini sesudah gue geser ke samping biar lebih natural dan cuma ada tai lalatnya doang. Oh iya kan, bener kan. Pertama filter, yang kedua ya make upnya ya. Aduh. Jangan ketipu ini. Coba cek lagi satu lagi. Kayak hitam banget. Tuh. Wah parah banget. Ini cowok-cowok pasti ketipu juga sih kalau kayak gini caranya. Gila cakep banget bos. Tuh, awalnya hitam gini. Tuh, jadi cakep banget. Ini kayak artis Andri. Anjir, coba kita, anjir gue jadi kepo gini ya.
Udah ngerasain berantem sama teman kecil sampai tampar-tamparan belum? Tuh, sebenernya sih iya sih. Dari filter warnanya sih udah ketahuan nih. Tuh. Oh, ternyata dia hijab juga. Apa nih, coba yang ini. Oh enggak nih, bukan. Nah ini yang awalnya jelek-jelek, coba kita cek ya guys ya. Scroll ke bawah. Yang awalnya jelek tiba-tiba cakep. Anjir, gue jadi kepo gini anjir. Yang namanya cowok, emang cewek doang yang bisa kepo. Nah ini mungkin nih, coba. Ya, anjir, gila, juara. Awalnya gini bisa jadi cakep gitu anjir. Emang ya, kalau pengen cewek cakep ya lu harus modal dan apa ya, ya ceweknya pintar ngerawat diri lah. Oke ya guys ya, sekian dulu video dari gua dan lumayan terhibur lah ya, banyak video-video yang lucu dan ada juga yang bermanfaat dan ada juga yang bikin kita kepo ya guys ya. Gua bakal kepoin dia lagi nih guys. Masih bisa cakep gitu, gua masih penasaran anjir. Ya udahlah, sekian dulu video dari gua dan ketemu lagi besok di video-video selanjutnya. Bye-bye.